Sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona, kunjungan besuk bagi para keluarga tahanan di rumah tahanan kelas 2 Kendari, Sulawesi Tenggara ditiadakan. Untuk mengobati rasa rindu para tahanan dan narapidana di dalam rutan, pihak rutan mengizinkan tahanan menggunakan telepon genggam, melakukan video call atau telepon dari keluarga mereka. Kepala Rumah Tahanan Kendari, Iwan Mutamin, mengatakan tahanan melakukan video call atau menelpon dari keluarga dengan pengawasan ketat dari petugas rutan. Telepon genggam yang digunakan pun milik petugas rutan, sehingga saat mereka berkomunikasi harus di depan para petugas untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Keluarga tahanan yang akan menggunakan telepon genggam juga harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, salah satunya dengan mengisi formulir dan data lengkap. Kalau terkait masalah video call, itu sepanjang jam kerja kami di sini. Itu mulai dari jam 8 sampai jam menjelang sholat lohor, 11:30. Setelah itu lagi dilanjutkan jam 2 sampai jam 4. Sebenarnya itu ya. HP itu diberi. Ini melapor kepada petugas kami yang di loket sana. Setelah itu baru dihubungkan dengan nomor HP yang kami sudah siapkan di dalam sini. Dengan memakai HP-nya sendiri. Jadi pulsanya dia yang tanggung keluarganya. Nah, cuma kami siapkan saja. Diketahui jam besuk atau kunjungan ke rumah tahanan kelas 2 Kendari ditiadakan sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada Maret lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.